Selamat petang semua. Nama aku Jack. Hai. Kawan-kawan semua panggil aku Jack. Aku ni yang seorang pelukis. Melukis ni dah jadi sebahagian daripada jiwa aku. Passion aku, ada line aku. Aku ni kan, kalau satu hari tak lukis, rasa dia macam tak makan nasi. Marah painting aku ni. Saya kuat lah kalau tak boleh. Ni dia. Ni masuk pis aku paling latest sekali. Dua yang lepas aku siap ni. Dua yang lepas. Susah juga aku nak siap dalam pisan ni. Aku nak tanya korang semua ni. Korang semua ni minat lukisan tak? Minat? Minat? Ada yang minat tu, alhamdulillah lah. Yang tak minat pun tak apa. Korang datang ni pun, tengok ni pun, dah kira bersyukur dah pun. Dah kira menghargai dah karya aku. Takpelah. Korang tengok dulu. Aku ada kerja nak buat ni kan. Manalah tahu korang kan. Tertip rasa hati kan. Ada chemistry pula dengan painting aku ni kan. Boleh beli. Bantu aku. Ada juga aku rezeki hari ni. So, korang tengok dulu ya. Bro,
Go. Baik tu lagu tu. Baik tu. Deep rooting. Semangat kat terus hidup ni, bro. Boleh, bro. Sikit-sikit. Cik makan macam lu juga. Bro, lagu ada arrangement dan melodi. Ada lirik. Lukisan ni pula ada garis, tone dan warna. Betul. Seluruhnya lukisan dan lirik. Seni, bro, seni. Tujuan dia, bro, untuk sampaikan mesej dan rasa hati ni, bro. Ui, banyak sejak. Lu memang deep, brother. Brother, gua tak pernah jumpa orang sedip lu ni, brother. Ya. Itulah dia. Hidup dan kehidupan. Juang dan perjuangan. Sebenarnya kita ni semua kita sebenarnya sama, bro. Sama. Sama-sama menjalani kehidupan. Seni. Apa ni? Seni. Ada orang kata seni tu subjektif. Dan ada orang kata seni tu sebenarnya abstract. Dia macam jelas yang kamu, nyata yang jelas. Macam hidup, bro. Macam hidup. Ada pro, ada kontra. Jalan ya. Kisah kau. Lukisan kau bebas. Kalau kau nak lukis orang, kau lukis orang. Kalau kau nak lukis apple, kau lukis apple. Kalau kau nak lukis, kau lukis apa yang kau nak lukis. Aku pun seorang pelukis, tapi atas dasar kerja. Dan lukisan aku tak pernah bebas macam lukisan kau orang. Lu pun lukis juga ke mana? Ha, dah kerja. Architecture. Dan itulah. Office pun dari kalau kot lemot ni, belah kiri, jumpa pan minyak, belakang pan minyak. Bandar juga tu kan. Bandar juga dia. Architecture, brother. Kan, gitu kalau gaji tu. Klise tu. Klise. Korang tahu tak arkitektur tu sebenarnya apa? Ha? Tahu? Tahu? Tak tahu? Banyak sangat main Facebook. Add aku. Arkitektur tak tahu. Sebenarnya arkitektur. Kau ada benda dinosaur kan? Ha. Cuba. Kau pergi tadi dengan dia orang. Dinosaur. Yang tadi yang tadi tu tak tahu arkitektur tu apa. Nak tumpang tanya dia orang. Tak tahu arkitektur tu apa kan? Ada satu soalan. Dinosaur yang datang tua tu dah bagi makan ke belum? Tiap kali aku bagi tahu orang yang aku ni kerja sebagai seorang arkitek, macam-macam persepsi aku akan dapat. Dah ingat aku pandu kereta buatan Jerman. Dah habis aku potong.
Dia ingat aku pandu kereta buatan Jerman. Ha? Aku ke hulu, ke hilir, ke pit drawing bawah ketiak pakai cat tiket dalam putih. Eh, rumah aku. Dia ingat macam istana. Aku pergi mana pakai necktie. Keren. Pandai main golf. Dia orang juga ingat aku bercuti di negara 4 musim 2 kali tahun. Yang ni memang pun kata orang tu macam deep lah. Gua suka yang ni. Yang ni gua suka weh. Hei, untunglah badan. Mau tak untung mana? Jadi tu kalau musim sejuk dia sampai tu, pah! Mengkokok mana? Minggu lepas, aku bagi tu sama makcik ni. Aku kerja sebagai seorang arkitek. Korang tahu apa nak kira? Ui, bolehlah nak dikahwin dengan Wardina nanti ya? Wardina. Dan aku salahkan semua ni pada media sosial, pada TV3. Over establishment. Tapi, ada juga yang ingat aku ni kerja lembarkan jalan, susun batu-batu, apa? Ikat batu-batu. Ada kali dia orang ingat aku kerja sebagai orang penanam cerucuk. Golongan yang ni dah tak boleh ditamatkan lagi dah. Hey, kau ingat kerja detektif ni best ke? Ha? Apa? Gaji besar? Ha? Travel? Makan kat hotel-hotel semua? Ha? Sebenarnya kerja arkitektur ni jadi kuli. Korang jadi kuli untuk klien korang. Ha? Cairkan meeting korang. Hey, kalau kau nak tahu dalam meeting yang kami cairkan tu, biasanya yang paling miskin, ni lah dia. Brother, cukup waktu brother, kan? At least, lu ada kerja sentak. Kan? Lu ada kerja sentak. Kau macam gua ni, yelah. Jalanan je lah yang tepat, yang mampu yang gua nak luahkan rasa, dan yang gua nak luahkan gua punya perasaan, kan? Tapi itulah, gua masking pun gua cari kehidupan gua sebenarnya. Kalau rezeki banyak tu Allah nak bagi, alhamdulillah. Tapi pada kalau hujan tu, dia punya sejuk rezeki dia, naik katut gua punya kocek ni pada. Bro, tapi lu buat still sebab passion kan? Passion yang lahirkan permintaan untuk jana pendapatan. Dia kerja lah tu. Korang semua pun bekerja juga apa? Ha? Tapi kerja korang bebas. Free berkarya. Passion aku. Rigid. Deadline. Protokol. Tak bebas. Kecuali tu zaman aku buat assignment belajar dulu lah. Tu boleh kira passion ke? Ha? Secara metafornya, kita semua ni hanyalah burung kasar je dalam passion dan kejayaan kita. Ha? Burung kasar? Burung kasar. Kalau lu cakap pasal burung kasar, gua ada satu lagu yang gua nak bayu untuk lu orang semua. Pasal burung kasar pun ada lagu? Mesti ada pada. Ini lagu legend pun ada. Bila dia nak buat lagu untuk arkitek pula? Aku rasa dalam minggu depan rasanya lah. Okey, nyanyi sama ya? Okey. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Eh, saya dah hantar dah kepala bos. Dah, ya, 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 ya. Bos cuba cari dulu. Busy betul brother ni. Oh, handphone dia mana? Shock bro. Datang ilham bro. Datang ilham kat mungkin. Semangat bro. Ni semua ni bro. Seni ni, seni. Seni bro. Jiwanya bro. Seni. Hasilnya pun bro. Seni. High level pun bro. Dan perspektif pun ada seni juga. Tapi kan, yang tak sedapnya bro, kadang-kadang tu duit dia pun seni juga. Yang ni gua setuju. Yang ni gua setuju. Orang art je yang appreciate art ni pada. Kan? Betul tak? Event-event art sekarang ni banyak. Sangat banyak. Tapi orang art ni nak buat event susah benda. Susah. Melainkan kalau diorang masuk dalam koperasi art lah. Kan? Tapi ujung-ujung kita juga orang yang susah benda. Kan orang-orang macam kita orang ni susah. Tapi kalau macam gua, selagi gua lah nak basking, gua basking lah. Walaupun income tu sikit, tapi puas hati. Live pada live. Hidup seadanya pada. Bro, tapi kan ada juga yang okey bro. Tak semua macam tu. Dia ni kan walaupun tak tahu pasal art, dia orang tetap subuhkan seni art ni bro. Tapi kan aku rasa lah bro kan masalah dia kan tak RM-nya kurang ataupun nilai art tu yang terlalu tinggi. Betul? Betul juga. Tapi peluang ni semua kita juga yang dapat. Yang tu kita kena apresiasikan dia. Bro, tu dah lama pasti ni? Adalah. Dah lama tak lama lah, 2-3 tahun. Ya. Persimpangan. Persimpangan antara passion dan cari makan. Apapun seni lorak, kita ingat seni apa pun lorak, kita tetap sama. Ya. Sama. Ada yang nak sangkal? Tak ada kan? Sebabnya ialah betul. Tapi kau nak tanya macam dia orang yang full time-nya dengan si pernah orang pernah berfikir ya? Ideologi dan prinsip yang tersendiri. Medium dan gender general mungkin sama, tapi garis, tone, bentuk tetap berbeza. Apresiasi dan nilai suaranya
kami ni pelukis tau, pelukis. Bukan tukang lukis. Itulah depresi. Tapi bila life dah mula sempit, nak pakai duit, masalah macam-macam. Lebih baik korang persetan dan semua pasal-pasal aku. Siapa kat sini kan? Tak pernah lalui buat suka. Siapa? Tak kira lah siapa pun kita kat sini kan? Semua pernah terlibat. Semua ni, semua ni. Aku ni sanggup ambil job ngecat tau. Nak survive. Itu pun kan, nasib baik makcik yang sebelah tu yang bagi job. Ada juga rezeki. Melukis ni kan, tak ada gaji bulan pun. Aku ni, ha tu, ada tinggi nak dijaga tu. APF, ha tu, tabung unta ada rumah. Member aku bagi, dia tu tinggal kat Dubai. Derma katanya. Suruh aku menabung untuk masa depan. Apa? So-so. Minyak angin dengan minyak gamat je lah. Ni ada benda nak tanya tadi. Okey. Tapi tadi lupa. Alright. Sekarang dah ingat. Tadi lupa sekarang dah ingat. Okey. Ni nak tanya. Nama siapa sebenarnya? Aku ni. Untuk kata bulat juga eh mengajar. Bulat tu. Tak apa-apa. Panggil gua Angah eh. Angah. Okey. Angah. Dah mula siapa boleh? Oh, kalau orang kat sini, dia panggil garam. Oh, orang kat sini panggil garam. Orang yang kat sana pun panggil garam. Oh, garam juga. Ada seorang yang dia panggil lain sikit. Yang tu panggil lain sikit. Apa? Okey, okey. Yang inilah kan, eh. Nak bagi senang cerita lah. Okey. Ada member aku nak jemput kau main untuk birthday anak dia. Okey. Berapa kau nak cat? Member kau tu confirm kaya. Ngah, apa lengah? Up sikit. Up sikit rezeki ni. Rezeki eh? Haa. Up rezeki. Berapa yang kau nak berapa? Lambat no. Okay. Tak apa. Kalau gitu, kau fikirkanlah dulu. Alright. Lepas tu kau bagi tahu aku. Sekarang aku pun dah lapar. Hari pun dah gelap. Aku nak pergi cari makan dulu. Okay. Alright. Okay. Elok sangat lah tu. Aku pun dah lapar juga ni. Jom lah. Aku tak gemar makan sorang-sorang. Kau belanja ya? Kau ajak dia je, kau ajak aku. Bukan kau yang bayar kan? Kita biasa siapa live dia bayar. Itulah orang live di mana? Tak apa. Kau selalu makan situ ke? Aku baru juga. Sebelum ni aku makan sebelah sana. Kedai tu belum ni ada? Ada eh? Ada. Kau wujud ketak kedai tu sebenarnya. Boleh? Macam? Dah kenyang? Alhamdulillah. Aku dengar tadi ada makcik tu, dia kata ada kurang berdua macam tak bayar itu tadi. Siapa like dia bayar? Siapa like dia bayar? Okey, aku. Alright. Dekat tangan kertas ni, dekat tangan kertas. Budak, tangan ke kertas? Okey. Dekat tangan gua ni, ada cerita yang gua nak payung. Okey, ni lu punya part. Ni aku punya. Okey, yang ni mana lu punya part? Sekejap. Gua pun tadi gua cari mana lah tadi. Tadi ada tadi, gua tulis tadi. Mana lu tulis tu tak tahu macam mana tu? Yang ni, yang ni.
Ah, yang ini, yang ini. Oh, ni Pak Kuan ni. Ah, okey. Eh, apa hal dia dapat banyak, aku dapat helai? Ah, sebab yang dia nak guna sendai je. Ambil gua tak ada. Ah, gua ambil lagi dulu. Gua bijak. Gua mesti terbalik je kak. Betul lah, memang gua terbalik je kak. Okey, mana? Brother, brother and mother, mother. Sister, sister, father and mother. Okey. Gua nak payung satu cerita, tapi diorang kena dengar sekali. Okey? Jadi, brother. Dalam live ni pada happy kita dapat. Betul tak? Sedih dapat. Fair, betul lah. Tak kisahlah pasal minat ke, pasal kerja ke, pasal RM, betul? Pasal dua-dua kita dapat. Dua-dua. Okay. Kita ni kira untung jugalah kan. Sebab kita ada medium untuk meluahkan apa yang kita rasa. Sebab kita ada platform untuk ekspresikan apa yang ada dalam diri kita. Jangan bunuh diri, brother, sister. Kita semua ni sama berkarya dalam hal kita macam-macam. Namun hidup ni kemungkinan kita bukan sekadar kongsi karya je. Hidup ikut kita kena kongsi juga. Eh, tak boleh lah dapat standard. Tak boleh kena ikut berhati, dan jangan menolong hidupan kerana nak melancar seni. Dan jangan menolong seni kerana kehidupan. Yang tu bos, kau kena baca juga kan? Ikut. Yang ni kena 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 kena. Ya. Jangan bunuh seni kerana kehidupan. Janganlah. Aspirasi anak muda sebenarnya memang amat rancang. Sukan, seni, budaya, tolong. Politik tolong. Faham? Dia layan. Layan tak layan dia dengan gua. Tak apa. Dan juga agama. Eksplorasi ke dunia yang baru. Radikal dan kehadapan. Betul? Untuk aspirasi anak muda ni kini dia keras dan provokatif untuk mengembangkan apa saja. Dia boleh mengembangkan tembok Berlin, tembok Seoul yang kini semuanya hanya sejarah yang dirakinkan. Aspirasi anak muda kini lebih baru sebenarnya. Lebih baru, lebih tahu dan lebih mahu.
Tapi yang pasti aspirasi ini lebih dekat, lebih sensitif, lebih berjiwa dan lebih artistik. Dan ini lebih mahukan keamanan. Betul? Keamanan kita mahukan. Yang ini tulis harap. Tulis harap. Ayolah. Posisi itu bukan posesi. Dalangan ataupun tidak. Nilaikanlah dengan sewajarnya. Dalam aspirasi ada diri. Dalam diri ada kehidupan. Carilah kehidupan itu. Ada satu cerita ayahku. Kisah pengalaman beliau bertemu dengan seorang angkasawan yang baru pulang. Bro. Apa hal ni, bro? Betul ni, bro? Yang mana? Pasal lima jam ni. Oh, memang lima jam. Ini lirik lagu dah. Iya dah, lirik lagu dah. Aku selalu basking lagu ni. Betul. Ini lirik lagu. Kan. Okey, aku suka lagu ni juga. Okey, suka juga eh. Cantik. Okey, lagu ni. Saya aku try kan? Apa? Okey. Kau bagi, bagi aku E. Bagi E. Tak kalah. Boleh pergi ke mana? E. Eh? Okey. Gua... Okey eh. Gua kasi eh. Okey. Berada lagi sini. Bro, dekat telinga gua berada. Bro, gatal telinga gua, bro. Kain telinga lah. Okey. Aku gua rasa lu punya suara dia macam tak berapa dah sesuai. Okey. Kita guna C. C boleh? Dunia di sana.
tak sebantal? Lainnya kita sebenarnya sama, tapi mimpi kita berbeza. Kita harus terus hidup. Macam kata seorang kawan, hanya ikan yang mati akan hanyut terapung mengikut arus. Jadi kita jangan hanyut mengikut arus. Jangan terapung. Kita harus berdiri. Jangan terpacak menganggung. Jangan sokong membawa rumah. Kita harus terus berjuang. Kita harus kuatkan kuda-kuda mental kita. Kerana ini adalah milenium baru. Dan ingat, kita bukan lagi gelandangan seni kelas 3. Dan ingat, kita berjuang tanpa kasta. Okay? Jadi itu dia eksperimen daripada kawan-kawan kajian tadi, daripada ASPI. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Pak Menganjo, Iskandar, Yuda kerana menjemput kami bersama-sama dalam program pelajaran HAM ini. Dan juga tak lupa kepada Yayasan Warisan Johor yang beri kita orang ruang untuk pelatihan eksperimen teater ini. Dan kepada semua kawan-kawan beliau-beliau kita yang ada di sini yang datang pada hari ini menyokong HAM ini. Okay, so sampai jumpa lagi. Sebelum tu nak kenalkan dulu ke kawan-kawan ni? Mungkin ada yang nak kenal tak? Okey, kenalkan je lah. Yang kaki, tangan melukis. Nama dia macam dia sebut tadi lah, Jack. Hai Jack. Okey, yang baju pink ni. Merah, merah. Baju? Merah. 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 Brother Ram. Dan yang selalu merapu, mana merapu ni? Si merapu. Ah, Anya. Hai Anya. Hai, 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 hai. Okey. Oh, dah tengok orang. Yang tukang getuk-getuk tu. Brother K. K yang bawah ni. Ini ada bu. Yang ni, yang seorang ni. Yang pegang guli ni. Goncang guli. Dan pada penyelaras kita orang punya kumpulan yang main gitar ni, saudara Omar Jadi. Okey, sampai sini saja dahulu. Kita jumpa lagi 16 hari bulan. 16 hari bulan di Mendiri Mall eh. Jadi kat sana nanti boleh kenal saya. Okey, nama saya Fendi atau boleh kenal dengan Wak Fen. Sekian, terima kasih. Aku hanyalah seorang buruh kasar di tengah kota besar.